dipersembahkan oleh BRI Syariah. Menyandang gelar doktor dari Universitas Padjadjaran Bandung dengan 3 predikat sekaligus, sebagai lulusan termuda, tercepat, dengan prestasi terbaik. Mayvita Husman, wanita asli kelahiran ibu kota ini, memang dikenal mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap masalah-masalah sosial di Indonesia. Menjabat sebagai Direktur Operasional di Asuransi Kredit Indonesia Syariah saat ini, seorang Mayvita prihatin akan nasib masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah di negeri ini. Dengan adanya asuransi penjaminan syariah, Mayvita berharap masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah akan mampu mengangkat derajatnya dengan menggiatkan sektor ekonomi mikro yang didukung oleh lembaga penjaminan syariah yang dipimpinnya. Mayvita, ini saya tertarik ya, ingin menggali banyak tentang Mayvita, karena Mayvita ini unik. Sekarang bidangnya bidang yang terkait dengan asuransi penjaminan. Tapi latar belakang pendidikannya, kalau nggak salah dulu kedokteran. Bahkan pernah kumlot lagi waktu lulus dari kedokteran. Iya, kan? Alhamdulillah. Nah, bisa diceritain dikit nggak? Kok bisa sih jadi seorang dokter awalnya, terus sekarang menggeluti bidangnya asuransi, penjaminan? Ya, awalnya tuh saya lulus kedokteran, itu kan harus PTT ya mas, 3 tahun tuh. Nah, menjelang lulus itu, biasalah kita kan harus cari dulu, harus dapat apa praktek dokter dulu, baru boleh ngambil spesialis gitu. Nah, menjelang waktu nunggu nih, saya pikir saya mesti ngisi waktu gitu kan. Nah, praktek yaitu praktek ya nggak bisa full day lah. Akhirnya ada saya waktu lihat, kosong lah ya. Ah, banyak waktu kosong. Banyak waktu kosong. Ya, akhirnya saya lihat kira-kira bidang yang terkait, dan saya juga mulai tertarik dengan asuransi. Karena waktu itu saya lihat justru golongan menengah ke bawah tuh nggak kesentuh sama asuransi. Iya, mereka nggak tahu asuransi itu apa betul, bahkan. Iya. Ya. Akhirnya saya lihat, udah deh saya mau ambil satu bidang underwriter yang analisa risiko terkait sama medis, gitu kan. Medis, asuransi. Betul, ya? Betul, medical underwriter, gitu. Okay. Jadi asuransi, joint venture pertamanya, kemudian udah dapat ilmunya lah kurang lebih. Saya pengen lebih luas lagi, melihat dari sisi yang lebih luas dari kesehatan masyarakat umum, gitu. Terus dari aspek kemungkinan dari berbagai asuransi ini portfolio seperti apa? Kira saya masuk ke reasuransi. Jadi kan, dari asuransi medical underwriter, ya. Terus bergerak sekarang udah agak lebih jauh lagi nih reasuransi. Reasuransi gitu. Dan reasuransi juga awalnya juga di reasuransi jiwanya. Nah, terus saya ngambil di situ awalnya masuk ke konven nih konvensional. Belum masuk syariah tuh ya? Belum tahu tuh waktu itu malah syariah tuh. Apa itu syariah sebenarnya gitu kan? Ya. Dan memang belum banyak gitu loh bisnis syariah waktu itu. Tapi alhamdulillah saya dapat satu pendidikan, pelatihan di syariah ya, di bidang syariah. Sebelum saya berangkat tuh waktu itu untuk beasiswa. Nah, di situ saya lihat kok ternyata ada sesuatu yang menurut saya itulah sebenarnya yang mestinya saya jalankan gitu loh. Okay. Nah, tapi karena saya udah keburu terlanjur berangkat untuk beasiswa. Ambil, oh beasiswa S2 nih ya? S2 ya. Tapi beasiswa ini sebenarnya nggak terkait sama syariah, tapi ekonomi kesehatan. Saya balik terkait kesini. Sama kedokteran, betul. Terkait sama asuransi juga. Dua-duanya, gabung. Gabung. Pas saya balik ke sini, dan ya memang mungkin doa saya dijabai sama Allah. Saya nggak masuk, malah diposisikan di divisi reasuransi syariah. Sebagai kepala divisi, gitu. Nah, Mayvita, tadi kan udah perjalanannya panjang tuh ya, dari latar belakang pendidikan, kedokteran, terus ngambil ekonomi kesehatan, dari asuransi konven ke asuransi syariah, asuransi konven, terus reasuransi, masuk syariah pula gitu. Iya, benar. Sekarang jadi direktris di penjaminan syariah. Boleh tahu nggak, secara umum aja, bedanya asuransi
penjaminan apa tuh kira-kira? Kalau kita lihat dari aspek yang di cover ya, gitu ya, kalau saya waktu itu memang banyaknya masuk ke individual insurance. Oh, kan insurance individu? Individu, wow. Jadi yang sifatnya memang personal ya covers-nya. Nah, itu juga yang kita protek kan jelas fisiknya ya, orang gitu ya. Nah, kita bisa melakukan analisa lah probability dia untuk mortalita, angka kematian dan angka kesakitan. Tapi pada saat saya lihat di penjaminan, pembiayaan ini malah lebih menyentuhnya ke hal yang nggak fisik sebenarnya. Tapi lebih ke arah karakter gitu ya, karakter dari nasabahnya. Dan dan yang kita protek itu sebenarnya adalah pihak-pihak lembaga seperti perbankan gitu kan. Itu yang kita cover gitu di situ. Saya waktu itu melihat memang ada satu aspek yang saya lihat bahwa ternyata namanya orang sakit nih kalau kita balikin ke apa sesuatu yang inspiratifnya ya, Mas. Ternyata sakit itu landasannya tuh lebih ke arah stres yang banyaknya terkait sama faktor keuangan. Gitu kan? Karena keuangan ada ekonominya. Failure, ada kegagalan, betul. jadi sakit ya. Nah, aspek ini yang ternyata saya lihat tuh ternyata memang banyak yang mesti kita lakukan penelitian lebih lanjut lah, lebih digali lebih lanjut di penjaminan. Nah, gitu ya, karena penjaminan itu ngurusinnya lebih banyak tadi ya yang agak-agak non fisik yaitu non-fisik. Keuangan betul. Itu karakternya dari seorang itu dan di dalam lembaga keuangan yang di covernya gitu. Saya sangat interest ya dengan penjaminan di syariah ini karena memang justru sektor usaha yang sektor real seperti itu ya, usaha-usaha produktif untuk pengusaha-pengusaha kecil itu yang justru menjadi concernnya gitu. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Vita, kita sekarang mau ini ya, diskusi dikit ya soal produk ya, boleh ya? Sip, boleh dong. Nah, kalau produk-produk di asuransi syariah, kayaknya kan pasti beda ya dengan dengan penjaminan syariah ya? Jelas beda mas. Jelas beda ya? Iya. Kalau asuransi syariah apa aja tuh? Ya, asuransi syariah tadi ya lebih terkait emang sesuatu yang memang secara physically gitu ya. Apakah objek dari pembiayaannya atau mungkin objek itu maksudnya kayak rumah misalnya ya, kayak gitu. Mobil. Ya, sepeda juga sekarang kayaknya ada yang asuransi. Iya, kalau yang mahal-mahal bisa mas. Gitu. Terus kalau kerugian, asuransi kerugian juga gitu kan sama ya. Kalau di jiwa untuk orangnya ya yang memang mengambil pembiayaannya. Tapi kalau seandainya di penjaminan itu kita covernya kan justru pembiayaannya gitu, resiko terhadap masalah yang mungkin timbul dari keuangan. Betul. Gitu ya. Yang menimbulkan dia jadi tidak mampu untuk membayar angsuran ya, pembiayaan ya, prepayment capacity-nya gitu. Nah, sekarang Bank Syariah nih kan dia melakukan pembiayaan ya. Kenapa sih kok perlu asuransi syariah, penjaminan syariah gitu ya. Reasuransi syariah gitu ya. Kalau dari sisi penjaminannya ya, tadi kan kalau seandainya ada terjadi masalah di tengah proses di tengah dia melakukan pembayaran angsuran, pembiayaannya, itu tentunya kan tentunya buat pihak bank sendiri secara performance-nya kan jelek kan jadinya mas ya. Iya. Itu yang pertama. Lalu kalau meninggal misalnya. Meninggal juga begitu. Pada saat meninggal, mau dibayar pakai apa? Nah, gitu. Itu dia. Kan artinya tuh jadi ahli warisnya tuh yang punya tanggung jawab itu belum tentu juga ahli warisnya juga sanggup bisa. Bayar. Iya, betul. Tapi kalau tercover sama asuransi, itu bisa ya ada sumber pembayaran. Iya, tentunya bank juga lebih secure kan untuk langsungkan pembiayaannya gitu kan. Makanya perlu sinergi itu loh mas, jadi antara pihak lembaga keuangan yang bank dan non-bank. Karena
kan ya itu mereka saling terkait gitu kan. Iya, iya. Nah, dalam menjalankan bisnisnya itu. Nah, itu kayaknya dari tadi kita ngomong lebih banyak manfaatnya buat bank gitu. Hmm. Tapi ada nggak kemanfaatan lain yang terkait dengan orang yang mengambil pembiayaan? Kalau dari penjaminan misalnya. Seringkali memang mungkin tidak terinformasi langsung ya ke nasabahnya bahwa dia dijamin kalau resikonya macet gitu kan mas. Hmm. Karena kan efeknya tentunya bisa terjadi. Jangan-jangan kalau dia tahu dijamin dia jadi malah sembarangan lagi. Malah macet lagi. Terus nanti jadinya. Gitu. Ya kita harus lihat juga profilnya seperti apa mas. Kalau mungkin yang pembiayaan besar seperti komersial, corporate dan lain-lain itu biasanya memang dia tahu ya akan ada terjadi penjaminan ini. Karena kan kita harus melakukan survei gitu ya, langsung ke objeknya itu, pembiayaan. Nah, kalau yang masyarakat kecil, menengah, bahkan mungkin kecil sekali seperti mikro, itu apa manfaat penjaminan syariah untuk mereka? Mereka kan, kalau bank kan suka menilai, nggak layak nih kayaknya dikasih pembiayaan gitu ya. Kita lihat malah sektor mikro itu seringkali kan dibilang visible but not bankable gitu ya mas. Visible but not bankable. Bankable. Gitu. Ya. Jadi itulah dia, justru kalau saya sangat interest ya dengan penjaminan di syariah ini. Karena memang justru sektor usaha yang sektor real seperti itu ya, usaha-usaha produktif untuk pengusaha-pengusaha kecil itu yang justru menjadi concernnya gitu. Kita selain juga memang secara bisnis, tapi kita juga membantu dia dalam mengembangkan usahanya dia gitu kan. Dengan akhirnya bank mau memberikan pembiayaan dan kita berada di belakangnya untuk memberikan kapasitas penjaminan. Sekarang alhamdulillah udah ada, jadi tentunya harus syariah tuh, syariah bisnis lah dari A to Z-nya gitu, biar kafah mas. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Sekarang kita ini ya, coba diskusi-diskusi dikit ya tentang industri keuangan syariah ke depan. Jadi nggak cuma perbankan, khususnya kita bakal ngomong asuransi syariah dan penjaminan syariah. Itu kira-kira ke depannya gimana sih? Masih prospektif nggak tuh asuransi syariah mau penjaminan syariah menurut Mbak Vita? Ya kalau kita lihat nih, tentunya lembaga asuransi maupun penjaminan ini sebagai lembaga keuangan non-bank yang mensupport dari perbankannya sendiri ya, dengan perkembangan bank syariahnya, kalau dari sisi growth-nya justru syariah ini lebih besar dibanding yang konven. Jadi pertumbuhan dari tahun ke tahun ya? Iya, pertumbuhan dari tahun ke tahunnya. Walaupun itu tadi secara share-nya memang masih relatif kecil gitu. Jadi tentunya ruang untuk lebih berkembang itu masih sangat-sangat banyak. Dan saya insya Allah sih kita optimis lah. Tapi kalau antara asuransi syariah dengan penjaminan syariah, tadi kan yang di cover ya risiko-risiko yang ada di perbankan syariah juga. Iya, betul. Itu nggak tabrakan menurut Mbak Vita atau malah saling melengkapi atau gimana? Nah, ini tadi kita kan untuk mendukung, mensupport, memberikan support perkembangan dari perbankannya sendiri. Malah saya lihat justru ke depannya tuh antara asuransi dan penjaminan yang sebenarnya beda ya secara coveragenya tadi kan, itu bisa menjadi suatu coverage yang lebih luas gitu ya, kita berikan ke bank yang tentunya itu akan memberikan secure yang lebih protect, double protect lah istilahnya dari si banknya. Artinya sebenarnya antara asuransi syariah dengan penjaminan syariah itu tidak perlu bersaing ya, gak tapi perlu saling bersaing. Melengkapi gitu. Betul, ya. Karena coveragenya beda gitu. Ya, yang satu tadi memang secara fisiknya, memang objeknya yang di cover, yang satu lagi dari sisi kelangsungan pembiayaannya. Jadi ini malah bisa kita bundling itu coveragenya dengan resiko masing-masing. Gitu. Bisa jualan bareng dong? Iya dong, pastinya. Antara penjaminan syariah dengan asuransi. Iya, kita bisa jalan
bareng lah sinergi. Nah, gitu. Emang sekarang udah berapa sih besar market share dari penjaminan syariah lah? Kalau penjaminan sih malah lebih kecil lagi. Asuransi aja masih 4,2% ya. Hmm. Nah, penjaminan saya yakin lebih kecil lagi dari itu. Apalagi kalau syariahnya kan masih terbatas nih, Mas. Iya. Masih banyak masuk konven, malah sebelumnya masih pakai azas darurat kali ya. Sekarang kalau udah ada, mestinya nggak darurat ada lagi. Nah, ya. Nah, sekarang alhamdulillah udah ada, jadi tentunya harus syariah tuh, syariah bisnis lah, dari A to Z-nya, gitu. Biar kafah, Mas. Gitu. Nah, Mbak Vita ini kan udah pelaku yang muter-muter nih ya. Asuransi, reasuransi, penjaminan. Ya. Soalnya kan kalau kita mengacu cuman ke perbankan syariah ya, masa sekedar ini aja sih, sekedar apa, ngikutin, sekedar nunut aja gitu ya dengan perbankan syariah. Ya. Kan masih banyak perusahaan-perusahaan dalam industri keuangan syariah selain bank syariah kan? Iya, betul. Nah itu dia, yang paling penting banget memang awareness-nya nih, Mas. Jadi awareness dari masyarakat sendiri, ya belum kita ngomong syariah, dari awareness tentang yang penjaminan aja atau yang asuransi itu juga relatif masih minim kan di masyarakat gitu ya. Jadi secara ini ya, mungkin secara pribadi-pribadi gitu di masyarakat, itu penjaminan apa itu, asuransi syariah aja masih ini penjaminan syariah. Nah itu dia, makanya kalau kita mulai dari sana gitu, sosialisasi awareness-nya itu dari masyarakat, lalu udah dikenal dari lembaganya sendiri, penjaminan nih, asuransi nih, syariahnya, kemudian masuk ke produknya gitu kan, produk-produk apa, dan tentunya kita harus punya produk-produk yang memang sifatnya ada sesuatu uniqueness gitu loh untuk syariah gitu ya, compared to konvensionalnya gitu. Malah kalau saya lihat, kalau dibandingkan nih antara kita memberikan edukasi asuransi compared to penjaminan, lebih mudah mungkin yang asuransi ya, Mas. Karena manfaatnya langsung kelihatan satu, misalnya dia, terutama asuransi jiwa nih, terutama ya, yang di cover, kalau dia meninggal, nanti anak istrinya semuanya itu ada sesuatu yang bisa melangsungkan lagi kehidupannya mereka gitu kan. Asuransi kerugian juga mungkin ya tadi karena physically itu bisa terlihat. Tapi kalau asuransi pembiayaan atau asuransi penjaminan di situ, kan yang kita cover adalah kelangsungannya tadi ya. Dan untuk lembaga-lembaga mikro mungkin ya, tanpa mereka melihat secara langsung bahwa mereka memang diprotek, ini kan yang akan memprofit dari sisi banknya untuk memprotek kelangsungan pembiayaan si pengusaha-pengusaha mikro ini gitu. Jadi efeknya secara langsung ke orangnya untuk melihat, oh ini karena penjaminan, mungkin nggak terlalu kelihatan gitu. Cuman untuk dari banknya merasa secure untuk memberikan pembiayaan ke usaha-usaha kecil yang tadinya nggak bankable itu, sehingga dia bisa atau bersedia untuk memberikan pembiayaan, tentunya ini sangat membantu sekali kan untuk pengusaha-pengusahanya ini gitu loh, berkembang. Mungkin itu yang paling harus difokuskan ya, bahwa Anda sebelumnya hanya visible tapi tidak bankable. Betul. Dengan penjaminan syariah Anda menjadi bankable, akses Anda kepada bank ataupun lembaga-lembaga keuangan lainnya, khususnya lembaga keuangan syariah, itu menjadi lebih inklusif gitu ya. Betul. Mereka bisa masuk gitu, yang tadinya nggak bisa masuk, bisa masuk gitu. Ya. Sinergis ya buat semua ya. Sinergis tentunya. Baik Mbak Vita, terima kasih banyak nih. Kita sambil ngobrol-ngobrol lihat tuh. Ikannya udah banyak banget. Ikan udah banyak banget. Kata bawa pulang enak nih.